So inilah di antara perkara-perkara yang kita kena perbetulkan. Dan dalam kes yang senarai Razman ni, banyak sangat kes fitnah ni. Mungkin dia nak cuba buat Guinness Book of Record tu. Ataupun Malaysian Book of Record tu. Politik paling banyak kes. Paling banyak kes. Nak tunjuk dia berani. Tapi tak tahu lah tu. Tapi satu benda lah, ni pun ada penonton tanya ni. Ramai marah pasal katanya Anwar Ibrahim memaafkanlah kan, menarik balik sebab tu. Orang yang biasa memang menyaman ni ataupun difitnah termasuklah Tuan Haji sendiri. Dan pernah ada kes juga Tuan Haji sendiri pun tarik saman. Macam mana Tuan Haji? Yalah, pasal tu pun dalam kes tu, kes dia yang pertama, kes pertama dia, dan dia datang minta maaf lah, apalah, merayu, bukan dalam dalam mahkamah. Sebelum anu dah, dah dia datang dah anu, dan okeylah, memandangkan dia kata dia susah dan sebagainya, maka saya berpuas hati dengan dia tarik balik dan minta maaf. Okey, tapi yang dalam kes Razman ni, saya pun rasa tak munasabah lah, kerana dia dah ada demi track record. Dan kita pun nak nak supaya dia punya record tu cemerlang. Lagi banyak dia kena bayar tu lagi baik lah. Barulah dia boleh jadi Guinness Book of Records ataupun Malaysian Book of Records. Kumpulkan jumlah bayar saman tu kan, berapa dia bayar saman semua sekali tu. Hebat. Barulah syok tu, manalah duit tu nak bayar saman tu. Tu adalah yang dia punya geng-geng yang yang menyokong. Itu yang kata 5 juta tu sikit berbanding dengan akidah umat Islam kan. Itu yang berbalik pada soal ibadah tu. Kerana dia berani berdepan seolah-olah nilai 5 juta tu kecil berbanding dengan seolah-olah apa yang akidah dia buat tu adalah mempertahankan akidah umat Islam. Dia kira ibadah lah. Dia kira ibadah lah tu. Kalau dia kena saman, dia bayar 5 juta tu fisabilillah lah. Demi membela akidah orang Islam. Dia menfitnah. Betul.